Sejumlah tokoh lintas agama Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mendeklarasikan pernyataan sikap mereka dalam rangka pemilu 2019 yang sejuk, aman, dan damai, serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dan masyarakat yang hadir. Pernyataan sikap tersebut dipimpin langsung oleh Syekh Haji Ahmad Sakban Ar-Rahmani Raja Gukguk dan seluruh tokoh lintas agama untuk menyampaikan 7 sikap secara bersama-sama. Pernyataan sikap tokoh lintas agama Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kami, tokoh lintas agama Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam rangka mewujudkan pemilu tahun 2019 yang sejuk, aman, dan damai, serta untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI. Dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami bertekad. Saya kira ikut semua. Satu. Kami bertekad dengan segenap hati dan pikiran untuk meneguhkan persaudaraan dan persatuan bangsa. Dua. Kami menolak segala bentuk perpecahan atas nama agama dan politik. Tiga. Kami menolak segala berita bohong dan segala ujaran kebencian. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, salam Tribrata. Terus mendoakan setiap pemilu.